Polres Sika akan memperbaiki rumah warga yang rusak akibat ditimpa tower radio Polri yang roboh di Desa Riet, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Kamis 14 Maret 2024 kemarin. Pihak Polres Sika akan membantu memperbaiki rumah warga tersebut sesuai dengan kerusakan YG ditimbulkan oleh musibah tersebut. Hal ini disampaikan Kasih Humas Polres Sika, AKP Susanto Sarat dihubungi tribunflores.com, Jumat 15 Maret 2024. Dikatakannya, pasca ambruknya tower tersebut pembangunan tower baru akan dimulai di lokasi yang sama karena sesuai dengan peruntukannya serta dari tim ahli Divtik Mabes Polri yang telah menentukan lokasi tower, titik koordinatnya di lokasi tersebut dan telah melaksanakan survei lokasi dari awal pembangunan. Sebelumnya, tower dengan ketinggian 72 meter patah pada ketinggian 20-an meter dari tanah. Tower dengan berat 23 ton ini langsung patah pada ketinggian 20-an meter dari tanah dan menimpa bagian belakang salah satu rumah warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.